Selamat pagi Ajem Lovers, balik lagi nih sama gue Irene Brianto di Ajem Audio Works. Dan di pagi hari ini kita udah ada di Kulit Village untuk mengikuti kontes dari Ken guys. Nah sekarang kita lagi di tahap briefing, bisa dilihat ya. Oke mantap. Nah gimana keseruannya dan hasil dari kontes hari ini, ikutin terus Ajem Audio Works kali ini, oke? Let's go! Ajem Lovers, sorry banget tadi gue lupa nyebutin mobil apa aja dari Ajem Audio Works yang ikut di kontes hari ini dari Asosiasi Ken. Yang pertama, gue sebutin ya, ada Fortuner. Ya, Fortuner ini, bisa dilihat ya. Lalu yang kedua ada Innova, Kijang Innova. Sekarang sambil jalan ya guys ya. Sambil jalan, lihat-lihat juga. Ini ya. Memang parkirnya terpisah guys, tadi karena kita nggak dapat parkir yang sederet. Nah itu Yaris Cross-nya ikut di Tuai Class. Lalu ini Yaris Cross, ada tiga jadi ya, Fortuner, Yaris Cross, sama Innova. Lalu ada X1 tadi di sana tuh, kita kesana lagi, balik lagi X1 sambil jalan kita guys. Itu dia mobil CMP kita, salah satu mobil CMP dari Ajem Audio Works, yaitu mobil X1. Lalu yang terakhir ada Kijang Innova Zenix yang sebentar lagi bakal di juri guys. Itu dia. Ini dia Kijang Innova Zenix. Mantap. Nah, gimana ya keseruannya dan hasilnya hari ini? Semoga kita bisa menang dan pulang bawa hasil yang baik. Dukung terus aja Audio Works guys. Let's go. Oke, Ajem Lovers. Oh ya, nanti gue mau interview sedikit, interview singkat sama owner dari beberapa mobil yang ikut kontes hari ini guys, sama ownernya langsung. Oke, let's go. Halo Ajem Lovers, balik lagi nih sama gue Riyadi Budianto. Dan sekarang gue lagi mau interview nih, interview singkat sama owner dari Kijang Innova guys. Halo Om. Halo Om. Gue kenalan dulu dong. Baik banget Om. Siap. Om, kenalan dulu dong sama Ajem Lovers. Iya, gue Ferry. Domisili gue di Pondok Kelapa dan gue sudah bergabung di Ajem sekitar kurang lebih 2 tahun. Mantap. Oke, Om, kita bahas di kontes Ken kali ini, Om. Siap. Di kontes kali ini, Om, mobil Om ini turun di kelas apa nih, Om? Kalau boleh tahu, Om. Ini kebetulan saya ikut ya di kelas Ken Consumer Extreme. Consumer Extreme, Om. Consumer Extreme. Oke. Nah, Om, kita tadi udah melewati tahap penjurian di kelas SQ Consumer Extreme. Betul. Nah, hasilnya nih, Om, gimana? Kasih tahu dong ke Ajem Lovers. Iya, jadi hasil hari ini saya dan tim ini mendapatkan juara 1 Champi. Itu kurang lebih selisih poinnya dari runner up sekitar 12 poin. Mantap banget. Kalau boleh tahu nih, Om, Om ikut kontes bareng Ajem itu udah berapa kali nih, Om? Ini kontes saya yang kedua sih, Om. Kontes kedua, Om? Kontes kedua. Udah langsung dapet champ? Udah dapet langsung champ. Mantap banget, mantap banget. Luar biasa, Om. Rasanya gimana nih, Om? Dapet champ, Om? Ya, memang ini satu hal yang mengagetkan, tapi juga memang ini membanggakan juga ya. Jadi membanggakan juga ya.
excited lah, excited. Seneng, excited terus. Berarti next bisa nih om, ikut lagi kontes lagi, pasti. Cempi lagi om, pasti. Ajar cempi lagi gak sih? Ajar, nah oke om, kalau boleh tahu nih om, kesannya nih sama pembangunan audio dari AJM Audio Works. Ya. Jadi yang saya rasakan itu memang pekerjaannya itu rapi ya. Hmm. Dari mulai awal dibangun itu rapi, dari mulai perkabelan, peredaman gitu ya. Dan tuningnya juga itu semuanya rapi dan sesuai keinginan kita sih. Gitu sih. Oh, dan itu sangat memuaskan sekali. Sangat memuaskan gue. Oke, itu dari pembangunan. Nah, sekarang hasil tuningannya nih om dari Sifu. Nah, ini yang saya cari. Sebenarnya kalau tuningan itu kan memang kalian dari installer ya. Betul. Jadi memang kebetulan saya dengan Steven itu yang saya rasakan itu settingannya pas gitu. Pas. Jadi hasilnya itu enak buat harian dan juga buat kontes ya. Inilah hasilnya. Oh. Champion. Champion lagi-lagi guys, champion. AJM Audiodos berhasil membawa champion lagi di consumer extreme. Oke, okay, thank you buat om buat siap. Interview singkatnya. Thank you om. For next, good luck. Semoga champion lagi om di next contest, oke? Okay? Siap. Mantap. Oke, AJM Lovers. Waduh, rambut gue udah pantatan lagi. Sekarang kita udah sore guys, kita lihat cuacanya. Tapi puji Tuhan banget hari ini gak hujan, jadi semua rangkaian acara berjalan dengan lancar. Dan akhirnya kita sudah di penghujung acara kontes hari ini yang diselenggarakan oleh Asosiasi KEN. Sekarang kita lagi mau menerima piala. Dan terima kasih banget buat AJM Lovers semua yang sudah mendukung AJM Audio Works sampai akhir acara ini guys. Semoga hasilnya nanti sesuai harapan dan good semuanya. Oke guys, gue bakal sebutin nih beberapa juara yang kita dapat di kontes kali ini dari Asosiasi KEN. Yang pertama menjadi champion dalam kelas consumer extreme untuk Kijang Innova. Yang kedua menjadi champion di prosumer extreme untuk Toyota Fortuner VRZ. Champion di kelas King of Extreme untuk BMW X1. Menjadi first runner-up di kelas Consumer 3WU70 untuk Toyota Kijang Innova Zenix. Menjadi first runner-up di kelas King of Two-Way untuk mobil Toyota Yaris Cross, guys. Oke, AJM Lovers, kita udah selesai untuk kontes hari ini. Thank you banget yang udah nonton kita sampai akhir vlog kita hari ini. Dan semua hasilnya sudah sesuai dengan harapan kita ya. Semuanya hasilnya puas banget. Dan buat teman-teman, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube kita, oke? Okay? Yo, padahal dia jempi-jempi. Oh, apa itu? Penutupan. Yo, thank you. Oke okay, guys, see you next content. Bye.